Inilah ular sanca sepanjang 3 meter yang membuat heboh warga dan pedagang alun-alun kota Sukabumi. Ular muncul tiba-tiba di lahan parkir sepeda motor dan melikuk-likuk di antara sepeda motor hingga membuat warga tidak berani mendekat. Petugas parkir langsung melaporkan kejadian tersebut ke petugas damkar yang berada tidak jauh dari area parkir. Diduga ular lepas dari karung yang dibawa salah seorang buruh yang berunjuk rasa di pendopo Sukabumi tidak jauh dari lokasi. Berdasarkan informasi yang kita dapat, ternyata ada yang bawa. Ada yang bawa. Itu ada apakah itu buruh yang demo atau siapa, ternyata dia bawa di dalam karung. Di dalam karung. Nah sekarang sudah diamankan di... Alhamdulillah dengan petugas kita dengan sigap mengambil alih untuk menangkap ular itu. Setelah berhasil ditangkap, ular sanca dengan berat 9 kg ini selanjutnya dibawa ke Mako Damkar. Rencananya ular tersebut akan dikembalikan ke habitatnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Waduh, aksi jamret ini nggak pandang bulu, cekider. Seorang pelajar yang sedang menggunakan ponsel di jalan umum tiba-tiba saja direbut paksa oleh pelaku jamret. Korban yang berusaha mempertahankan ponselnya justru ikut terseret. Meski begitu, si jamret tetap berhasil kabur sambil membawa ponsel curiannya. Lanjut ke informasi lainnya, cekiders. Idi, si bapak ini asik banget buang sampah di pinggir jalan. Padahal itu kan bukan tempat pembuangan sampah loh, cekiders. Walah topa, jangan main asal buang gitu dong. Kasian, jadi merugikan orang lain. Main buang puntung rokok sembarangan aja nih pengendara mobil. Pas banget, polisi yang lagi patroli mendapati oknum yang buang puntung rokok di jalan. Demi memberikan efek jera, maka pak polisi ini langsung menegur di tempat dan meminta ke pengendara untuk memungut kembali puntung rokoknya. Makanya pak, kalau merokok itu tahu tempat dong, jangan asal aja ya. Buang sembarangan lagi, kasihan orang yang naik motor kena akibatnya. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Sabrina Sila, inilah buletin iNews pagi selengkapnya. Pemirsa, perayaan Hari Guru Nasional di Sekolah Dasar Cimuning 1 Kota Bekasi, Jawa Barat berujung malapetaka. Balon gas yang akan dilepas ke udara tiba-tiba meledak dan mengeluarkan api. 10 orang guru yang dekat dengan balon gas harus dievakuasi ke rumah sakit. Detik-detik meledaknya puluhan balon gas yang akan dilepas ke udara terekam video amatir. Balon meledak yang mengeluarkan api saat perayaan Hari Guru Nasional di SD Negeri Cimuning 1 Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi pada Sabtu siang. Sebanyak puluhan guru yang sedang memegang tali balon gas mengalami luka di bagian wajah dan tangan. Setelah dievakuasi ke rumah sakit, 8 guru sudah diperbolehkan pulang, sementara 2 guru harus mendapatkan rawat inap karena menderita luka bakar dan memiliki penyakit bawaan. Seluruhnya mengikuti kegiatan Hari Guru Nasional tersebut.
Kemudian sebagai rasa sukacita, akhirnya seluruh guru bersama-sama melepas balon. Tetapi sayang, salah satu balon ketika akan dilepas meledak tanpa diketahui apa penyebabnya. Kepolisian Polsek Bantar Gebang telah memintai keterangan saksi-saksi dan melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab balon gas meledak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang dan menimpa kios pedagang di pinggir Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor pada Sabtu siang. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas mengalami kemacetan parah hingga 6 km. Hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang dan menutup ruas Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, sebuah kios tertimpa pohon, beruntung pohon tersangkut pada kabel jaringan internet. Petugas gabungan Basarnas, BPBD, dan relawan tim reaksi cepat Rapi berusaha berjibaku mengevakuasi pohon tumbang tersebut. Arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan total dari kedua arah lantaran evakuasi menggunakan alat seadanya. Beruntung sebuah mobil kren yang melintas dan dibantu satu unit mobil box untuk mengevakuasi pohon tumbang tersebut. Setelah berjibaku selama 3 jam lebih, pohon tumbang berhasil dievakuasi. Ya sempat terkendala karena pohon takutnya menimpa daripada warung warga. Jadi untung dibantu dari kendaraan-kendaraan yang melintas. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Diduga saat berkendara dalam keadaan mengantuk, sebuah mobil sport di Kota Medan, Sumatera Utara lompat di pembatas jalan setelah sebelumnya menabrak mobil pick up membawa sayur dan melindas dua unit sepeda motor. Akibatnya pengendara mobil mengalami luka ringan. Inilah video amatir yang merekam kondisi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan Sekip Medan, Sumatera Utara. Kecelakaan bermula dari mobil sport berwarna putih dengan plat nomor BL1750AD yang datang dari arah Sekip menuju Petisa, tiba-tiba menyeruduk mobil pickup pembawa sayur yang sedang parkir di pinggir jalan. Diduga pengendara mobil sport mengantuk sehingga mobil pickup yang diseruduk ini pun melaju dan melindas dua sepeda motor yang ada di depannya. Sedangkan mobil sport putih melompat ke pembatas jalan. Unit lantas Polsek Medan Baru langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengamankan pengemudi. Belakang apa? Aku parkir di sini, parkir di sini. Kita berada dari belakang. Belakang di pinggir parkirnya. Dua sepeda motor yang rusak akibat terlindas pun dibawa ke Polsek Medan Baru, sementara pengendara mengalami luka lecet dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang merendam Kabupaten Aceh Singkil kian meluas dan telah merendam 25 desa di 4 kecamatan. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga menggenangi ruas jalan kabupaten yang merupakan jalan penghubung antar kecamatan. Tingginya curah hujan dan meluapnya air sungai membuat banjir di Kabupaten Singkil semakin meluas. Banjir yang sebelumnya merendam Kecamatan Simpang Kanan kini telah merendam 3 kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Kuta Baharu, dan Kecamatan Singkil. Bahkan di Kecamatan Singkil yang merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Singkil, banjir telah menggenangi seluruh desa di kecamatan ini. Banjir bukan hanya merendam rumah warga, tetapi fasilitas umum, fasilitas pendidikan, dan rumah ibadah. Tidak hanya itu, jalan akses penghubung antara kecamatan dan antar desa juga ikut terendam. Selain itu, satu jembatan di Kecamatan Simpang Kanan roboh sehingga menyebabkan arus lalu lintas lumpuh. Petugas Pusdalops BPBD Aceh Singkil mencatat banjir merendam 25 desa dan berdampak pada 4.500 kakak.
kita pastikan mereka tetap di posisi di rumah masing-masing, walaupun ada yang agak tinggi ya, dia ada ke tempat tetangga sebelah yang memang yang sudah agak terendam ya, tidak bisa lagi dia di rumahnya, tapi dia ada rumah-rumah tetangga yang tadi kita konfirmasi juga sama kepala desa. Selain banjir kian meluas, ketinggian air juga terus bertambah hingga menyebabkan sebagian warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya yang lebih aman. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Penangkapan Raja Inex di Padang, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang berhasil menangkap 2 orang bandar narkoba serta 57 butir ekstasi dan 1 paket sedang sabu. Sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang mengepung dan menggerebek sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian seorang bandar narkoba kelas kakap yang selama ini menjadi target operasi polisi. Dalam penangkapan ini, 2 orang bandar narkoba bernama Ade dan Vandem berhasil diamankan petugas di lantai 2 kamarnya. Tersangka yang awalnya tidak kooperatif saat diamankan, akhirnya tak dapat berkutik setelah petugas mendapati sejumlah barang bukti berupa 1 paket sedang narkotika, jenis sabu, serta timbangan digital. Dari hasil penggeledahan, petugas juga berhasil mengamankan 57 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam amplop. Penangkapan bandar narkoba kelas kakap ini merupakan hasil lidik yang sudah dilakukan sejak 2 bulan terakhir. Diduga barang haram berupa pil ekstasi dengan jenis Tiger ini akan diedarkan di sejumlah tempat hiburan malam pada malam pergantian tahun baru. Bersama barang bukti, 2 orang tersangka langsung digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih panik setelah ketahuan mesum di dalam mobil ketika berada di parkiran. Pria paruh baya di Medan tersebut tabrak satpam hingga tewas. Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik mobil minibus menabrak seorang satpam hingga tewas di parkiran Yanglin Plaza Medan, Sumatera Utara. Diketahui korban bernama Biston Simanjuntak yang merupakan security sedang melaksanakan patroli, namun melihat mobil yang diparkir mencurigakan dan bergoyang. Korban bersama rekannya pun lantas mendatangi mobil tersebut dan mendapati pengemudi sedang berhubungan badan di dalam mobil. Korban pun sempat menegur pengendara mobil namun tidak diindahkan. Bahkan pengendara mobil tersebut melanjutkan aksi mesumnya setelah ditegur kembali, pengemudi langsung menghidupkan mesin dan merancap gas mobilnya padahal posisi korban berada di depan kap mesin mobil. Diduga panik, pelaku melajukan mobilnya dengan kondisi korban berada di atas mobil. Pelaku yang melaju dengan zigzag, akhirnya korban terjatuh dan mengalami pecah di bagian kepala. Bisa kan, kami senter, rupanya buat apalah, mesumlah dia apa sini. Kami suruh turun, rupanya nggak mau turun bang. Lancap aja mobil itu, di depan mobil, jalan dari dia. Rupanya si korban, dia di muka, turun, nggak mau. Digasnya aja lah, naiklah dia bang. Udah terlanggar itu naiklah dia ya kan. Rupanya pas tekongan situ bang, lain pala terus ini laju di jikjak yang mobil itu bang, terjatuhlah dia. Melihat peristiwa ini, rekan korban berusaha mengejar pelaku, namun pelaku kabur dengan merobos palang pintu parkir. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Medan Area. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November, puluhan guru dan pensiunan guru se-Jabodetabek menjadi korban penipuan investasi bodong. Ironis, uang yang digunakan korban untuk investasi merupakan hasil meminjam di bank dengan jaminan SK pensiun.
Puluhan guru dan pensiunan guru se-Jabodetabek melaporkan PT Fadila Insan Mandiri atau PT FIM ke SPKT Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dilayangkan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan atau investasi bodong. Awalnya para korban dijanjikan bagi hasil 4,5% per bulan selama 2 hingga 5 tahun. Tergiur dengan iming-iming tersebut, banyak di antara korban yang meminjam uang di bank dengan jaminan SK pensiunan mereka. Uang dari hasil pinjaman di bank itulah yang kemudian disetorkan ke PT FIM. Namun keuntungan yang diharapkan tak kunjung diperoleh. Sebaliknya para korban harus membayar biaya angsuran kepada bank selama 15 hingga 20 tahun untuk menebus SK pensiun. Total kerugian 76 guru itu mencapai 14 miliar rupiah. Dan diduga masih banyak guru yang menjadi korban penipuan. Yang awal dalam perjanjian atas hitam putih itu hanya 2 tahun. Setelah PT FIM ini bermasalah, tidak bisa membayarkan bagi hasil kepada saya dan teman-teman. Kami semua terkejut, bahkan ada yang meninggal, ada yang stroke, ada yang sakit ingatan. Karena kaget, kami harus menanggung 15 tahun sampai 20 tahun tidak menerima gaji pensiunan. Para guru berharap kasus ini bisa segera diusut dan uang mereka yang terlanjur diinvestasikan bisa kembali. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral rekaman kericuhan antar mahasiswa sebelum pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di Asrama Haji Pontianak. Keributan dipicu protes penggunaan asrama haji sebagai tempat menginap yang dirasa kurang memadai. Video yang viral ini merekam keributan peserta Kongres HMI di Asrama Haji Pontianak, Kalimantan Barat. Baku hantam antar kader HMI tidak terelakkan. Mereka memprotes asrama haji yang digunakan sebagai tempat menginap dirasakan kurang memadai. Panitia Kongres hanya menyiapkan sejumlah tenda besar dengan berskala karpet di halaman asrama haji. Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi cuaca hujan sehingga air berembus dan membasahi karpet. Selain itu, kericuhan juga dipicu dari pembagian nasi makan siang yang tidak merata. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya menjelaskan mahasiswa yang terlibat keributan tersebut merupakan rombongan di luar undangan dan minta fasilitas tempat menginap. Ya, kita carikan solusi yang terbaik lah. Nah, sementara ini kalau misalkan ada, ya ini karena kan baru aja mereka baru masuk, ya otomatis mungkin adanya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan mereka, ya nanti kita coba untuk fasilitasi. Dan kita akan komunikasikan khususnya dengan para panitia-panitia lokal yang ada di sini, maupun panitia pusat. Untuk mengantisipasi kericuhan tidak berlanjut, polisi melakukan pendekatan persuasif kepada perwakilan rombongan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yulian, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dengan tema bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Ganjar mengajak para mahasiswa berperan aktif membangun sumber daya manusia dan berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Calon Presiden Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Perindo disambut antusias ratusan mahasiswa UKI Toraja di Plaza Kolam Bakale. Kedatangan Ganjar untuk memberikan kuliah umum. Saat memasuki kampus 1 UKI Toraja, capres nomor urut 3 tersebut disambut dengan tari-tarian adat khas Toraja. Dalam materi kuliah umum kepada mahasiswa terkait tantangan dan bonus demografi menuju Indonesia Emas tahun 2024, Ganjar mengajak para mahasiswa untuk terus berperan aktif membangun sumber daya manusia agar dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Selain itu, Ganjar Pranowo juga bertukar pikiran dengan para mahasiswa. Ya, menarik, mereka punya kepedulian tentang masa depan, bicaranya konsennya sama adalah pengembangan SDM dan bagaimana perguruan tinggi wabil khusus di Indonesia Timur. Saya kira UKI punya komitmen yang cukup bagus, Pak Ganjar, kalau mau bangun Indonesia Timur kami bisa berpartisipasi. Saya bayangkan kalau kemudian ada keunggulan-keunggulan setiap perguruan tinggi mau
swasta, mau negeri, punya komitmen tinggi, rasa-rasanya penting untuk memberikan penugasan kepada mereka. Usai memberikan kuliah umum, calon Presiden Ganjar Pranowo mendapat cenderamata berbentuk plakat dari Rektor UKI Toraja sebagai bentuk ungkapan terima kasih dan kenang-kenangan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews, melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar di Nata Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menyiapkan dokter dan ruangan khusus bagi caleg yang alami stres saat gagal menang di ajang pemilu tahun 2024. Bahkan dokter spesialis gangguan jiwa juga telah disiapkan jika nantinya ada caleg yang memiliki gejala gangguan jiwa berat. Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar di Nata Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menyiapkan ruangan khusus bagi calon legislatif atau caleg yang alami stres saat gagal menang di ajang kontestasi pemilu tahun 2024 mendatang. Saat ini pihak Rumah Sakit Oto Iskandar di Nata sendiri sudah menyiapkan sebanyak 10 ruangan khusus. Namun tidak menutup kemungkinan ruangan khusus ini akan ditambah. Selain untuk merawat caleg yang alami gejala stres, ruangan khusus rawat inap juga disediakan bagi pasien yang mengalami kondisi tertentu seperti gelisah, gemetar, susah tidur, tertekan dan cemas. Dokter spesialis gangguan jiwa juga disiapkan jika seandainya pasca pemilu nanti ada caleg yang memiliki gejala yang merujuk pada gangguan jiwa berat. Ruang yang tadinya kita rencanakan feedback itu ada 10 ruangan, Pak. Dan kita siapkan untuk kegiatan. Kemungkinan mah ada aja, Pak. Mm-hmm. Ya, namanya proses pemilu ya, setelahnya pasti ada yang tidak sesuai dengan harapan. Proses pemilu, kalau kemudian ada caleg-caleg yang kemudian ada gangguan kejiwaan, kita bagaimanapun harus mempersiapkan. Pihak Rumah Sakit Oto Iskandar di Nata sendiri juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk pelayanan yang lebih maksimal. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews, melaporkan. Pemirsa, tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan, Firly Bahuri mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Presiden Joko Widodo menunjuk Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara KPK menggantikan Firly yang diberhentikan sementara. Tidak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Firly Bahuri mengajukan sidang pra-peradilan. Pihak Kepanitraan Pengadilan Jakarta Selatan membenarkan telah menerima permohonan pra-peradilan atas nama Firly Bahuri. Rencananya sidang akan berlangsung pada tanggal 11 Desember 2023 mendatang dan Ketua PN Jakarta Selatan telah menunjuk Hakim Tunggal Imelda Herawati untuk memimpin jalannya sidang. Telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon atas nama Firly Bahuri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah ditunjuk Hakim Tunggal yang akan menangani perkara pra-peradilan tersebut yaitu Ibu Imelda Herawati SMH. Sementara pimpinan KPK Johanias Tanak menyatakan KPK masih menunggu salinan surat keputusan Presiden yang memberhentikan sementara waktu Firly Bahuri sebagai komisioner KPK. Dalam kepres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, pada Jumat malam juga menunjuk Wakil Ketua KPK Nawawi Pamalango sebagai Ketua KPK sementara menggantikan Firly Bahuri. Kemudian pemberhentian Pak Firly dan ditunjuk Pak Nawawi. Nah, pemberhentian sendiri kami belum terima. Kami juga baru mendapatkan informasi dari teman-teman media. Mudah-mudahan hari Senin kami sudah mendapatkan surat keputusan pemberhentian Pak Firly sebagai pemberhentian sementara sebagai ketua. Dan kita berharap juga surat keputusan penunjukan sementara Pak Nawawi sebagai ketua segera juga kami dapatkan.
Seperti diketahui, penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dari Jakarta, Naomi Irene, Novan, iNews melaporkan. Pemirsa, berawal dari tempat nongkrong penggemar sepeda motor Vespa, sebuah warung sederhana di Desa Duyung, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, kini menjadi lokasi wisata bernama Titik Nol Trawas. Di lokasi yang viral ini, pengunjung dapat menikmati keindahan panorama dua gunung, yakni Gunung Penanggungan dan Gunung Welirang. Inilah wisata Titik Nol Trawas yang berada di Desa Duyung, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Untuk menuju tempat ini hanya bisa dilakukan dengan mengendarai sepeda motor atau berjalan kaki melewati jalan cor di tengah persawahan di lereng Gunung Penanggungan. Sesampai di Titik Nol, wisatawan bisa duduk di gubuk atau lesehan di tepi sawah dengan pemandangan yang luar biasa memanjakan mata. Pengunjung bisa langsung melihat puncak Gunung Penanggungan di sebelah utara dan Gunung Welirang di arah selatan sambil menikmati kesejukan udara di area persawahan. Terlebih pada sore hari, wisatawan bakal dipuaskan dengan menikmati sunset di antara dua gunung, Welirang dan Penanggungan. Karena view-nya bagus ya. Lihat gunungan. Ini gunung apa sih, Mas? Gunung Penanggungan ini. Terus selain itu menikmati apa saja di sini? Menikmati sunset, di sana lihat matahari, Mas. Karena view-nya di sini sangat bagus, karena bisa melihat pemandangan dua gunung. Itu gunung apa sih? Yang di sini Gunung Penanggungan, yang di sana Gunung Welirang. Kalau sore bisa lihat sunsetnya. Emang ramai, Pak, di sini biasanya? Iya, kalau weekend pasti ramai. Titik Nol Trawas awalnya hanyalah warung biasa di atas sepeda motor Vespa. Namun seiring ramainya pengunjung, akhirnya dikelola secara profesional oleh para pemuda desa setempat. Tidak sekedar hanya menikmati pemandangan alam, pengunjung juga sekaligus dapat meneguk kopi robusta Pawitra yang diambil dari asli tanah Trawas. Kalau awalnya ini dulu dikelola oleh pemuda, jadi dari pemuda kita hitungannya dukung untuk membuat usaha lah. Jadi kalau untuk biaya dulu kita patungan dari pemuda sendiri. Kalau kita di sini ya terutama dari view pegunungan kanan belakang depan kita ada Gunung Penanggungan, terus belakang ada Arjuna Welirang, terus sama hamparan sawah. Setelah viral, para pengunjung Titik Nol Trawas datang dari luar Mojokerto, mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo meninjau langsung pelaksanaan kejuaraan Aquabike Jetski World Championship 2023 di venue Waterfront City, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Angela mendukung penuh kejuaraan yang juga bagian dari sports tourism ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif meninjau langsung pelaksanaan kejuaraan Endurance Aquabike Jetski World Championship 2023 di venue Waterfront City Samosir, Sumatera Utara. Di venue ini, Angela yang juga Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud MD ini menyaksikan pelaksanaan seri Endurance Aquabike Jetski World Championship 2023. Di sini para pembalap jetski aquabike beradu cepat dan bertahan selama 35 menit di lintasan sepanjang kurang lebih 1,5 km tersebut. Aquabike Jetski World Championship 2023 digelar di 4 kabupaten sekaligus, yaitu Toba, Karo, Dairi, dan Samosir pada 22 hingga 26 November 2023. Event ini diikuti lebih dari 100 pembalap internasional dari 20 negara serta 10 pembalap nasional. Angela memastikan event ini akan memberikan dampak langsung kepada pelaku pariwisata di Danau Toba, termasuk pelaku industri hotel, homestay, restoran, termasuk UMKM.
Dari Samosir, Sumatera Utara, Junjungan Marpaung, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan QR berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Sabrina Hasilah pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.